gue akan coba berusaha untuk bisik-bisik lebih jelas lagi untuk kalian semua ya. Apakah bisikan gue atau enggak, mungkin mikrofonnya harus gue deketin sedikit ginilah teman-teman ya, paling ya. Apakah bisikannya itu masih di hijau atau di kuning? Kalau di kuning biasanya itu bahaya. Nah kayak gitu aja ya teman-teman. Sorry banget kalau misalnya di episode sebelumnya bisikan gue terlalu pelan ya teman-teman. Dan yuk langsung saja kita akan lanjutkan lagi bermain A Quiet Place yang satu ini. Sebentar lagi kita akan keluar dan kalian kayaknya akan mendengarkan bisikan-bisikan dari Mio Om. Bisikan gue harus... Ya, pada kenyataannya memang aku tidak boleh ngomong sekuat itu ya teman-teman.